Halo kawan-kawan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Di video kali ini saya tidak berbagi tutorial editing Android atau di KineMaster, tapi saya melainkan cara menetaskan telur ayam dengan mudah atau induknya tidak mau mengerami. Ini triknya cara menetaskan telur ampuh dalam 20 hari. Ayam betina bertelur selama 1 minggu, kita diamkan dan kita taruh di tempat yang hangat sebelum kita masukkan ke dalam mesin penetas telur. Lampunya ini kawan-kawan memakai 5 watt ya. Lampunya memakai 5 watt dan ini memakai 2 biji lampunya ya. Yang memakai 2 berarti ada 10 watt ya. Ya kawan-kawan. Ini adalah rumput-rumputan yang sudah kering. Ya, yang ini kak ada besinya ini ya. Ya, di sini kan ada besinya. Seperti sarangan. Ya, seperti ini sarangannya. Sarangannya seperti ini. Jadi di dalamnya sini tuh kawan-kawan dikasih air terlebih dahulu ya. Lalu diberi sarangan. Sarangan ini jadi posisinya itu seperti ini kawan-kawan ya. Di dalam timba ada mangkok lalu diisi air, jangan sampai penuh, lalu kita tutup seperti ini. Atasnya ini kita beri rumput-rumputan yang kering ya, jadilah seperti ini kawan-kawan. Jarak lampu antara telur dengan lampu itu mencapai 20 cm kalau diukur ya. Itu sudah menetas ayamnya ya. Suhunya pasti kalau 20 cm atau jaraknya lampunya itu kepada telurnya itu pasti mengandung suhu udara mencapai 36 sampai 38 derajat Celcius. Jadi kalau ini dibuka gini pada siang hari itu suhunya 36 derajat Celcius. Ya, kalau ditutup malam hari kan dingin ya teman-teman ya. Jadi ditutup seperti ini teman-teman. Atau kita kasih kain itu mencapai 38 derajat Celcius. Jadi kita ukur menggunakan ini alat pengukur suhu badan ya, kalian bisa beli di apotek terdekat. Jika kalian ingin mengukurnya, siapkan spons. Ya, spons ini ya kawan-kawan. Jadi spons ini kita diamkan ke telurnya itu, tunggu sampai 10 menit lalu kita ambil sponsnya. Ya, kita diamkan seperti ini. Ya, tunggu sebentar sampai 10 menit. Ya, ini ya kawan-kawan 36 derajat ya. Oke. Ya, 36 derajat. Ini triknya biarpun induknya tidak mau mengerami. Kita tetaskan dengan alat bantu seperti ini ya. Ini mudah kok kawan-kawan. Dan modalnya sangat mudah dan murah, terjangkau ya kawan-kawan. Ini ada 16 telur, jadi kan eman kawan-kawan kalau dibuang atau kita jual
ya Eman, mending kita tetaskan menggunakan alat seperti ini. Ini baru netas keempat. Ini barusan yang di sini satu, yang di sini yang sudah menetas itu di sini ya kawan-kawan. Di sini kawan-kawan, nah ini ya yang sudah menetas. Ya. Ini yang sudah menetas dan berumur 1 hari. Kemarin baru menetas ya kawan-kawan. Ya, ini sudah menetas ya kawan-kawan. Ya, bagus. Timba ini ya ukurannya segini ya kawan-kawan. Jadi ini sampai sini ya timba. Ukurannya seperti ini. Cm. Ingat kawan-kawan, jarak antara lampu dan telur itu mencapai 20 cm. Jangan lebih, jangan kurang ya kawan-kawan. Biar cepat menetas. Ya kawan-kawan, supaya bisa hangatnya merata. Ini satu harinya 3 kali dibolak-balik telurnya ya. Sekarang pada siang hari ini kita balik ya telurnya. Seperti ini kita balik telurnya. Ya, kita balik seperti ini. Ini sudah dibalik ya. Jadi 1 hari 3 kali dibalik ya. Digeser-geser seperti ini. Ini yang sudah menetas. Coba kita zoom. Nah, ini ya yang sudah menetas dari cangkangnya. Ini ya kawan-kawan. Ya ini, jadi ini buat penetasan telur. Yang ini buat ayamnya yang sudah menetas menggunakan satu lampu terbuat dari kertas ya kawan-kawan. Seperti ini. Kita kasih makanan dedak sama sentrat ya. Ini makanannya. Nah, ini makanannya. Ini dikasih ulat hongkong yang kecil-kecil ya, seperti ini ulatnya. Ini buat menambah protein si ayam kecil. Itu biar menambah protein. Kalau umur 1 minggu atau 2 minggu boleh dipindahkan ke tempat yang lebih baik atau ke kandang ayam yang lebih besar lagi ya kawan-kawan. Ini masih umur 1 hari, jadi nggak perlu dulu, nanti takut kedinginan atau mati. Oke, terima kasih ya kawan-kawan.
sudah menonton video ini, jangan lupa klik like dan subscribe dan hidupkan lonceng supaya bisa mengetahui video-video terbarunya. Terima kasih.